Nama dia pandai lebih tahu ada daripada mana sebenarnya. Okay, Avita Pura. Anggap dia kat sini. Okay, ni adalah laptop dia. Brand Avita Pura. Okay, brand Avita Pura. Dan ini adalah spek yang low spec lah sebenarnya. Ini adalah low spec. Okay, Avita Pura 14. Dia punya model dia agak panjang. So, tak nak baca kat sini lah model dia. Cumanya, dia datangkan dengan Windows 10 Home in S mode. Okay, OS dia. Dan dia menggunakan prosesor AMD A9 Athlon A9-9420E. Okay, dan display dia adalah Full HD. Itu yang best tu. Dan spek dia high spec Full HD dengan harga yang murah. Itu sangat-sangat berbaloi. Dan storage dia menggunakan 256GB, yang mana storage dia adalah menggunakan solid state drive. RAM dia adalah 4GB DDR4. Dan juga warna dia ni adalah warna space grey. Okay, so yang best untuk processor dia ni, processor dia punya speed adalah 2.5GHz. Dia mempunyai 2 thread dan 2 core. Okay, 2 core dan 2 thread. Dan hai Muhammad Zafri Sohaimi, selamat datang ke live kita ini. Kita sharekan kepada anda laptop yang daripada India. Okay, anda boleh sharekan kepada kawan-kawan anda juga. Okay, yang mana tengah mencari laptop ataupun cari laptop yang budget pun kita ada. Okay, high spec, low spec boleh kita ada. Kita akan berikan mengikut kegunaan dan budget anda. Kita akan bantu anda berikan ikut kegunaan dan budget anda. Yang ini kita live, kita nak apa ni, unboxing secara live tanpa anda perlu datang kedai. Adalah laptop terbaru yang baru je masuk market Malaysia. Okay, yang baru je masuk market Malaysia, market IT Malaysia ni adalah Avita Pura 14. Okay, jadi Avita Pura 14 tu adalah brand dia. Brand dia adalah Avita. Okay, dia daripada India. Okay, ini adalah low spec. Okay, low spec sangat. Dia menggunakan Athlon. Athlon tu adalah AMD punya processor yang antara yang paling low spec lah. Dia punya speed adalah 2.5GHz. Dan dia mempunyai 2 core dan 2 thread. Dan juga dekat sini yang best, dia bagi full HD. Okay, dengan harga serendah ini dia bagi full HD screen. Screen dia adalah full HD. Full HD. Dan juga RAM dia 4GB saja, basic, standard. Semua RAM dekat RAM yang ada dekat RAM yang standard yang laptop baru sekarang ni adalah dia menggunakan 4GB. Tu standard, tak ada yang 2GB dah. Sekarang semua 4GB. Okay, hai, nama aku, selamat datang ke live Anak Komputer. Boleh sharekan supaya yang lain juga dapat manfaat. Kita punya live hari ni, kita tunjukkan kepada anda. Hai Azman Yazid, kita tengah unboxing sekarang ni laptop Avita Pura daripada India. Anda boleh sharekan kepada kawan-kawan anda supaya yang lain juga dapat manfaat. Mungkin ada yang tengah mencari komputer. Sebab ada sekarang ni zaman yang orang membeli laptop, orang terpaksa ada laptop ni, adalah satu keperluan sebenarnya. Dengan sekarang ni hai Cik Hawa Hassan, terima kasih sebab menonton live kita. Tolong sharekan supaya lain juga dapat manfaat. Hari ni kita unboxing okey laptop Avita Pura brand daripada India yang baru saja masuk market IT Malaysia ni secara live, supaya anda tak perlu datang ke kedai kami. Okay, tak perlu datang. Dengan sekarang ni banyak SOP yang anda perlu patuhi kan. Jadi tak perlu buat kedai, kita buat secara live. Okay, dan saya dah cakap spek dia tadi adalah menggunakan prosesor AMD A9-9420E. Okay, 4GB RAM, 256GB SSD. Dan dia didatangkan dengan Full HD display. Itu yang best tu. So tolong sharekan siapa yang tengah nonton live ni, tolong sharekan supaya lain juga dapat manfaat. Kita unboxing dan kita tengok macam mana. Okey, dia punya kotak biasa je. Okey, langsung tak ada Avita punya logo dekat kotak dia. Biasa laptop-laptop lain akan ada logo dekat dia punya kotak luar dia ni. Okey, tapi dia ada dekat dalam. Okey, nampak ni adalah brand dia Avita. Dan juga yang pertama saya cakap, dia akan bagi juga satu sleeve bag. Okay, percuma. Sleeve bag ni dia datangkan percuma dan brand Avita. Original brand Avita Pura. Okay, dan ramai yang, dan laptop ni agak cepat habis sebab dengan harga dia yang murah. Dan spek dia sama je dengan brand-brand lain. Cumanya brand-brand lain ni biasa dah, dia orang dah ada fan dia orang sendiri. Dia orang dah ada follower dia orang sendiri. So dia berani untuk jual mahal dengan spek yang sangat-sangat rendah.
So biasa yang ada bajet yang rendah tu, kita suggestkan laptop Avita Pura ni. Sebab apa? Sebab dengan spek yang tinggi dia dapat dia dapat dengan harga yang murah saja. Dan juga okey, ini adalah sebelum saya buka laptop dia, dia juga ada bagi adapter. Macam biasalah, adapter mesti ada. Okey, hai Ahmad Farhan, selamat datang ke live kita. Tolong sharekan. Kita tengah unboxing secara live laptop Avita Pura daripada India ni. Okey, dia baru saja masuk market IT Malaysia pada tahun ini sebenarnya. Okey, dan sangat-sangat berani masuk tengah-tengah COVID lagi kan. Tapi sebab apa dia tahu? Sebab dia tahu sekarang ni orang perlukan laptop untuk online kan, segala-galanya, bisnes, kerja, kelas semua sekarang ni online. So semua orang perlukan gadget atau perlukan phone atau perlukan laptop. Okey, ni adalah dia punya adapter dia. Adapter dia standard, tak kecil sangat. Okey, dan sekarang ni kalau yang baru-baru semua, dia punya adapter adalah adapter yang kecil. Okey, dia menggunakan adapter yang ringan-ringan. Lagi-lagi Huawei, adapter dia macam phone. Dia punya laptop tu, adapter dia macam phone je. Okey, charger dia macam phone. Tapi yang ni standard, okey, tak kecil tapi tak sekecil dengan laptop-laptop yang seperti Huawei, MacBook. Okey, so kita letak tepi dulu. Okey, tak ada apa-apa dah. Okey, ni dia laptop Avita. Kita try buka. Okey, kita akan buka secara cepat supaya lebih cepat kita live kita habis. Okey, dan anda dapat tengok sendiri macam mana laptop Avita Pura ni. Okey, sama ada dia berbaloi atau tidak untuk dibeli. Okey, yang macam saya cakap tadi, dia punya prosesor adalah Athlon A9. Okey, Athlon A9 adalah 7th generation daripada Athlon. Okey. Speed dia 2.5 GHz. Sorry. 2.5 GHz dan 2 core, dia ada 2 core dan 2 thread. Harga berapa tuan? Harga dia adalah RM1799. Tapi kita ada promotion untuk yang PM kita malam ni saja. Okey. Kita ada promotion untuk yang PM kita malam ni, dan kita ada 5 free gift yang kita bagi. Hai Mansur Mabul. Okey, tolong sharekan lagi supaya yang lain juga dapat manfaat bersama. Okey, sebab sekarang ni cikgu-cikgu, lecturer, semua bidang sekarang ni perlukan komputer, perlukan laptop sebenarnya. Betul tak saya cakap ni? Okey, tuan-tuan boleh komen dekat bawah betul ke tidak apa yang saya cakap ni. Okey, ramai yang sekarang perlu sangat komputer ni adalah satu keperluan. Okey, tolong sharekan supaya lain juga manfaat, dapat manfaat. Kita sharekan secara live supaya anda tak perlu nak datang kedai. Supaya anda tak perlu nak buka, nak pergi, nak keluar dengan banyak SOP sekarang ni, dengan COVID-19 lagi. Okey, tak perlu datang ke kedai. Kita tunjukkan anda secara live saja. Tolong, dan anda tolong sharekan, tolong sharekan supaya lain juga dapat manfaat. Supaya lain juga dapat tahu. Okey, apa yang kita sharekan ni. Okey, supaya lain juga dapat sedikit input malam ni. Okey, dan apa yang saya nak nasihat kepada anda semua, make sure sebelum anda beli laptop tu, okey, apa yang saya pesankan selalu ialah anda hendaklah tahu dua benda ni sebelum anda beli. Nak tahu tak apa tu? Cuma nak komen sikit kalau nak tahu. Okey, ke tak tahu, macam tak nak tahu je. Okey, kita sharekan tips ni supaya anda dapat laptop yang betul-betul sesuai dengan diri anda. Dan kita tahu anda semua sedang mencari laptop, dan kita sangat-sangat tahu, kita sangat kenal customer kita. Okey, dua benda yang anda perlu tahu adalah anda perlu tahu kegunaan dan bajet anda. Okey, kegunaan dan bajet anda perlu tahu sebelum anda beli sesebuah komputer. Supaya dia akan membantu menyelesaikan masalah ataupun isu yang anda hadapi sehingga anda perlukan komputer. Betul, anda perlukan komputer, mungkin anda perlukan komputer sebab komputer lama anda tu tak compatible dengan software anda nak gunakan ni. Itu kadang-kadang antara isu dia lah. Ataupun anda tak ada komputer langsung, anda hanya nak buat documentation. So, anda tuliskan juga kegunaan, dan anda tuliskan juga bajet supaya anda punya kegunaan tu tak exceed bajet anda. Okay? Dan anda dapat yang betul-betul sesuai dengan anda. Okay? Tolong sharekan dulu supaya anda juga dapat manfaat bersama insyaAllah. Okey, ini adalah laptop Avita Pura, ringan, sangat-sangat ringan. Okey, laptop ni sangat-sangat ringan. Okey, ni sangat-sangat ringan, sangat-sangat ringan. Okey, ini dia laptop dia. Dan di tepi sini, okey, ada dia punya charging port dia. Ni adalah USB 3.0. Ini HDMI dia, HDMI yang kecil, saiz kecil, dan juga ada type C juga kat sini, type C port.
Dan sebelah sini ada USB port satu lagi. Okey, di sini ada audio jack dan juga satu lagi untuk micro SD card punya ni lah port. Okey, so ni dia. Okey, sangat-sangat ringan laptop ni, 14 inch. Yang ni kita bagi free gift Bitdefender Security. Okey, Bitdefender Security. Okey, laptop ni sangat nipis, design sangat cantik. Okeylah untuk laptop bajet yang ni, nipis, ringan, sesuai untuk orang yang menaik public transport lah sebenarnya. Sebab apa, diorang tak perlu bawa berat-berat. So, dengan laptop yang ringan macam ni, sesuai untuk dibawa ke mana-mana. Okey, berbanding laptop-laptop lain yang agak berat juga sebenarnya. Okey, kita try on dulu. Anda boleh tengok screen dia nanti. Okey, kita try on. Okey, dah on dah. Okay, screen dia adalah Full HD 14 inch. Okay, Full HD 14 inch. Dan saya nasihatkan anda juga, beli, hi Carol Liza, selamat datang ke Adan Komputer, live Adan Komputer. Okay, nasihat saya adalah bila anda beli komputer tu, make sure komputer tu ada SSD. Dia bukan SSD, bukan HDD. Apa tu SSD? Apa tu HDD? SSD tu adalah solid state drive dan HDD tu adalah hard disk drive. Okay, hard disk drive ni, laptop anda akan sampai masa dia akan jadi slow. Okey, dia akan jadi slow disebabkan hard disk ni dia run secara mechanical dan SSD ni run secara elektronik lah. Dia macam dia tak menggunakan kaedah mechanical. So dia lebih lajukan komputer 10 kali ganda. Okey, walaupun prosesor dia rendah tapi dia akan lajukan komputer anda 10 kali ganda. Kalau laptop-laptop lama yang anda ada laptop lama tu yang slow, kita suggest untuk upgrade SSD je. Anda dah boleh guna dan macam baru, insyaAllah. Okay, so kita tunjukkan juga laptop ni. Okay, ni adalah laptop Full HD. Okay, anda boleh tengok Full HD screen. Okay, tak banyak kita nak tunjuk sebenarnya. Tapi, ini adalah low spec untuk orang yang betul-betul perlukan laptop untuk buat documentation. Okay, laptop ni sesuai untuk orang nak buat documentation, kelas online. Tak ada masalah, insyaAllah. Boleh zoom, Skype zoom, nak tengok YouTube ke. Dah ni dah memadai, ok? Tengok tadi kita on pun makan masa beberapa second. Sebab apa? Sebab dia menggunakan SSD. Sorry, laju sangat pula cakap. Sebab dia menggunakan SSD. Haa, saya tengok. Haa, ok kan? Ok, dan kita akan installkan basic software untuk anda. Ok, kita akan installkan basic software untuk anda. Dan apa ni, kita akan bagi 5 free gift sebenarnya. Siapa yang beli yang kita tu. Nak tahu tak apa free gift tu? Ok, nak tahu ke tak apa free gift kita bagi? Kita nak bagi, kita bagi anda internet security selama setahun, original Bitdefender secara percuma je. Setahun. Dan juga apa yang best yang anda beli dengan kita lah, kita bagi anda mouse. Mouse wireless secara percuma. Kita installkan basic software anda secara percuma tanpa ada sebarang charge. Dan juga, okay, anda dapat bag free daripada Avitapura. Okay, so itu saja. Okay, dan anda boleh tengok bila kita try on beberapa software, okay, kita tengok beberapa pantas ke tidak dia nak buka tu. Okay, walaupun prosesor dia agak rendah, okay, tapi kita tengok disebabkan dia menggunakan solid state drive, dia punya performance akan di speed up 10 times faster daripada dia menggunakan hard disk drive. Sebab tu laptop-laptop lama, kita suggest untuk anda upgrade ataupun install kepada SSD, solid state drive. Okay, so tolong sharekan siapa yang belum sharekan lagi supaya lain juga dapat manfaat bersama. Okay, tengok. Dah beberapa second saja anda boleh lihat tadi. Okay, beberapa second saja. So, insyaAllah benda ni sangat-sangat puas hati untuk dia beli. Untuk anda yang mencari laptop, anda boleh terus saja WhatsApp tim kita. Tapi malam ni kita dah tutup. Kita akan reply besok pagi. Anda WhatsApp je tim kita. Tim kita akan bantu anda insyaAllah. Bagi anda hanya bagi kegunaan dan bajet anda supaya lebih mudah untuk tim kita bantu. Sebab terlalu banyak laptop dalam dunia ni. Dalam Malaysia ni. Okay? Jadi susah untuk kita beri mana laptop sesuai pada anda. Okay? So itu saya daripada saya live daripada Adnan Faisal, founder kepada Adnan Komputer. Kepakaran kami menyediakan laptop ataupun membaiki menaik taraf komputer anda supaya dapat membantu anda menyelesaikan tugasan anda secara online dengan lebih mudah dan pantas. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Saya doakan anda semua sehat dan dilindungi daripada wabak COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.